Oke, jadi karena daun arennya kurang dan atapnya itu masih kurang banyak, jadi kita mau ngambilin daun aren yang di sebelah sana. Di tempatnya masih bagian bisa disebut hutan lah ya, karena masih lebat banget vegetasinya. Beda dengan yang di sini. Pokoknya di sebelah sana ntar kita ambil sekarang. Yuk. Jalannya lewat mana? Ke sini ya? Lebih gede-gede. Ya udah ambilin aja, ini juga cuma 2 batang gede. Jadi nih batangan yang ini kan sininya gak nyampe putus, jadi babe pakai untuk injekan. Wow. Iya. Bagus-bagus lagi. Ada uletnya nggak? Itu yang babe pegang juga gede kok, Be. Iya, ini. Sama di sana gede-gede katanya.
kan bapaknya dari sana. Padi yang kebun ini apa ya? Padi yang sana kan mentok kemarin. Temuan top ini. Mentada, mentadi. Mentada, mentadu, bagaimana Babe tidur? Bagaimana Ipin tidur? Mana tadi nih? Mentada, mentadi, bagaimana Ipin tidur? Babe takut ya, Be? Gue takut ini kalau nyantel itu lumayan tajam lo kayak duri. Iya. Saya jatuh. Ngeot yang banyak ya sekalian, soalnya perlunya banyak itu. Ini kalau yang muda-muda kayak gini tahan ku lama dia net tuh, lemir banget dia, jadi nggak muda ini.
Oh, lihat. Tadi tuh dia berdiri. Piper ini. Iya tuh, enggak ada anakan ular di rumah ini, pohon. Di sini. Bagian atas tuh. Tadi di lantai atas tuh mau ini. Ini segini gigit korengan, masih hidup ini. Iya tuh. Korengan, Be. Oh, korengannya bisa sampai Iya, Be. Gerak tuh. Tuh. Jadi di rumah pohon di lantai atas tadi tuh mau diukur untuk bagian atapnya kan. Terus pas dilihat sama temanku ada sarang. Ada ular ini, aku pikir ular kecil, ular bulu gitu. Enggak taunya ternyata ini. Kobra, anakan kobra. Oh, jangan itu, Be. Di terpal. Serem banget sih. Jadi ngeri. Tadi tuh gua bikin salah deh. Ini pintunya salah. Ini sedang lock. Gue kalau ada yang jatuh ketepluk, mepet, lompat, gue Allahu Akbar. Dia pakai kerudung, Be.
Woi guys, kedapat.